Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Sahur Sepuh di channel Indonesia Jadul Kuadrat. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Sahur Sepuh di channel Indonesia Jadul Kuadrat. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Sahur Sepuh di channel Indonesia Jadul Kuadrat. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Sahur Sepuh di channel Indonesia Jadul Kuadrat. Lasmini muncul. Lasmini, si gadis perusuh yang cantik, yang pernah menyusahkan Brahma dan Mantili, sampai terlunta-lunta ke negeri seberang, ke kerajaan Suwarna Bumi dan kerajaan Malaka, kini muncul kembali di Madangkara. Apakah munculnya Lasmini hanya sekedar ingin menolong anaknya Mantili? Ataukah ada maksud lain? Lalu bagaimana dengan Mantili bila mengetahui bahwa anak tersayangnya ditolong oleh Lasmini? Nah pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Cerebrofit, vitamin untuk cerdas, segar, penuh konsentrasi. Turunlah anak nakal, kau sudah selamat, sudah berada kembali di atas jembatan. Oh ya? Kenapa tergesa-gesa kembali ke atas jembatan ini? Enak di bawah di atas sungai, atau terus melayang-layang, jalan-jalan di angkasa? Kau anak yang pemberani, tapi bandel. Maksud saya, namanya siapa? Lasmini. Duh, bibi namanya bagus sekali, Lasmini. Bibi Lasmini cantik sekali, seperti ibu saya. Siapakah ibumu? Mantili. Mantili? Kau anak Mantili? Benar. Kenapa bibi terkejut? Ternyata Mantili sudah punya anak, dan anaknya ini sudah besar. Pantas anak ini nakal, bandel, dan pemberani. Nona yang baik budi, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga bahwa Nona telah menyelamatkan Pangeran Paksi. Kalian semuanya berpakaian seragam pasukan perang. Pasti kalian tentara Kerajaan Madangkara. Benar, Nona. Kami pasukan pengawal yang bertugas melindungi keselamatan keluarga Raja Madangkara. Dan kau siapa? Anak muda remaja? Saya Bentar. Bentar? Bentar? Oh, dia kakak saya. Nama lengkapnya Raden Bentar. Raden Bentar, kau sudah besar, sudah menjadi seorang remaja. Dari ucapan Anda, berarti Anda sudah tahu siapa saya. Aku tahu ketika kau masih kecil. Oh ya? Pantas. Apa maksud Anda dengan mengatakan pantas? Tidak, aku segera pergi. Sampaikan salamku untuk ayahmu, Raja Agung Madangkara, Brahma Kumbara. Dan untuk ibumu, Dewi Pramita, seorang wanita yang tabah dan luhur budi. Hiya! Bibi Lasmini, tunggu. Mau kemana? Sampaikan salamku untuk ibumu, Mantili. Hiya! Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Sahur Sepuh di channel Indonesia Jadul Kuadrat. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Sahur Sepuh di channel Indonesia Jadul Kuadrat.